suara. Nah, itu keruannya seperti apa, Mas, di sana? Kenapa, kenapa? Ya, ke Amerika kemarin. Oh iya. Main motoran juga di sana. Awalnya seperti apa akhirnya bisa berangkat ke sana gitu? Ya sama juga, spontanitas juga dari ide-ide aja sih. Oh, kita kayaknya seru juga kalau bisa riding di sini, riding di mana gitu. Kayak gitu sih basicnya sih. Yang tadinya cuman riding di sini di dalam kota, terus tiba-tiba ke luar kota, terus kali ini ke Amerika, ya kayak gitu-gitulah. Memang benar-benar penuh kejutan, nggak bisa diprediksi, prediksi itu makanya dinamain prediksi. Kita nggak bisa memprediksi apa nih langkah selanjutnya gitu. Gua aja yang ada di situ sampai sekarang nih masih suka deg-degan kalau ini kostum apa lagi ya gitu kan. Ini apaan lagi gitu. Gitu, jadi penuh kejutan. Dan lo momen riding sana seperti apa sih, Bang? Di US sendiri. Kalau di US memang jadi apa namanya? Jadi tempat apa namanya? Tujuan untuk riding yang mantep ya, terutama untuk yang semua Harley gitu, karena memang motor itu di apa namanya dibikin di sana gitu, jadi kita bisa ride lewat apa namanya di highway-nya gitu, terus menuju ke apa namanya jalan, terus menuju ke apa namanya jalan yang rute yang legend tuh Route 66 kayak gitu. Senang aja sih bisa dapat kesempatan ke sana. Berapa hari mana ke sana? Satu minggu. Nah ini kan kostum-kostum itu yang konyol dari siapa, Bang, biasanya kalau diprediksi tuh yang punya idenya gitu? Kayaknya kalau yang sering ngikutin prediksi udah tahu itu siapa idenya ya. Tapi kalau lo tanya sekarang itu biasanya yang bikin itu Vincent. Tapi kalau lo sendiri udah pertama kali, Bang, buat riding di Amerika atau sebelumnya udah pernah? Kalau ridingnya sih baru pertama kali ya. Baru pertama kali kalau ridingnya. Gimana suasana di sana, apa mungkin lebih adrenalin kah atau mungkin lebih seru aja? Gitu? Seru karena bukan cuma pertama kali, tapi gue sendiri baru pertama kali naik motor di highway, di tol gitu kan, yang ada speed limitnya gitu, minimal harus berapa mile gitu per hour gitu kan. Itu challenging juga sih buat biker manapun sih menurut gue. Prediksi kan awal kumpul iseng-iseng dan akhirnya sekarang sampai ke Amerika, bahkan besok Bang, Sondrena, itu gimana? Iya. Sempet sampai kepikiran gak sih? Enggak. Unpredictable, makanya prediksi itu gak bisa diprediksi. Kayak tadi gue bilang kan, banyak aja tahu-tahu kemana, tahu-tahu. Kita gak bisa nebak nih langkahnya kemana, abis ini gimana gitu. Tapi yang pasti sih kita senang-senang aja. Gak kayak ditentuk, oh kita harus gini ya, harus gitu. Enggak. Kalau buat sendiri prediksi itu gimana sih, Bang? Cepat lo ngelepas stres kah atau ya, keluarga? Itu, karena emang ini udah solid banget kan, berlangsung lama dan lo kayak beda sendiri dibanding pada komedian semuanya. Iya, mungkin udah banyak yang juga yang tahu kalau gue di situ satu-satunya yang bukan komedian di situ ya. Jadi gue lebih tepatnya terjebak, kawan-kawan. Tapi awalnya gimana dengan kostum-kostum yang konyol awal ya? Begitu tahu ada kostum kayak gitu. Ya, jiwa ini meronta-ronta lah pasti. Sampai sekarang pun juga masih kayak begitu gitu. Masih deg-degan kira-kira apaan lagi gitu kan. Tapi ya seru karena menurut gua sekarang kan maksudnya gua dari musisi dari sisi musisi itu memikirkan apa namanya untuk menghibur orang lewat musik gitu ya. Dari sini gue belajar lagi untuk bisa menghibur orang, nggak cuma dari musik gitu, dari ya, hal yang lain gitu. Itu sih gue ngelajarin dari yang gue dapat dari prediksi itu, ya ternyata menyenangkan juga ya, apa namanya, ya seru gitu, bisa akhirnya orang banyak yang tahu di prediksi gitu ngapain aja, padahal kita cuma iseng-isengan doang gitu, nggak niatin seperti bikin, ayo kita bikin grup lawak, gak kayak gitu. Ini tuh kayak terjadi begitu aja gitu. Bang, kalau di depan kamera kan semua pada lucu-lucu, pada komedi-komedi. Tapi kalau di belakangnya komedi juga atau malah ngobrolnya serius-serius dulu? Lo nonton, udah pernah nonton belum prediksi? Ya. Di YouTube-nya udah nonton kan? Iya. Lucu gak? Lucu. Ya. Lucu kan? Di grup WhatsApp lebih lucu lagi, men. Masa sih? Iya. Wah, hancur lo pokoknya. Karena kan nggak disensor kan? Oh iya sih. Yang di YouTube kan bunyi titik gitu kan? Iya, bener-bener. Tapi dari sekian banyak kostum, Bang, buat lo yang sejauh ini masih paling kok gue kayak beratin buat pakai ini apa ya? Kostum yang mana? Waktu itu sempet di Bandung tuh ada baju jaring-jaring sih. Ah, iya kan? Sempet tuh gue inget tuh, aduh ini
untung cuma foto doang ya, nggak ngapain, nggak ngapa-ngapain gitu. Ada dua soalnya tuh kostumnya tuh. Gak ada video lari-lari gitu kan? Iya. Nah, cuman yang lebih parah yang kemarin sih di Amerika itu ular. Ya, baju ular itu. Yang trik banget ya? Iya. Terus kan kita sempat bikin kayak pin gitu ya, pin buat apa namanya? Logonya tuh, logonya logo si Andre gitu. Terus ada ularnya gitu di belakangnya gitu. Gue bertanya-tanya nih, ular maksudnya apa gitu kan? Gak dikasih tahu gitu kan? Apaan lagi ular nih? Kayaknya nggak nyambung banget sih gitu ya? Ternyata itu. Buat itu buat kostum itu. Jalan. Gila. Pokoknya parah. Ya itulah. Itulah. Oke, thank you Bang Depi ya.